Brengsek. Aduh, kok lengar apa? Balang sujenan apa? Kedis peceng apa? Ayo ngerimutan basa wae. Mirip mesiat isin di tengah. Jak panas aja kena mirip kebobor api. Brengsek. Aduh dong. Kakin jelemau apa? Sial ibu aduh. Jelek nasib wae. Batu tanyong dong kisah dah gawak nih. Ayo ngerago sakit badis. Kengken sebang nani jak para. Kalau dan kulit nani selam, nyak adung cerwarnan gula Bali. Len jenang nek kusam, kucam, masam. Tur alis cara layang bucu dadwa mepecokan. Mata nengeng mirip tapal barong rangno. Kengken nih. Kalau nawang nih, mirip suut mia kejak kuran ini yo. Apa masalah nih? Pasti ulian tepuk ngibengin ngigalin ngegolin joget seksi di wantilan banyar di bisanya . Tuseng kengken ngah, haeng jak kita kabo satu awe. Mato barong rangno, len misi ngibengin joget dortane. Bang suang munyi jak abias pase kortane. Wah, nang uluk-uluk nani. Kan biasane kita dogen masalah mesiat merbat miya genane jakurane. Yen yang tusing ulian ngibengin joget, apa menbuin? Nani masih gitu toh. Kena sebeluung melestarian kesenian leluhur. Jak enak nani misi gaya goyang egol-egol, ogel-ogel, angut-angut, tur misi gaya goyang ngebor, gaya goyang gergaji, liang gembira, liang rame anak nyuria kemekak mekuk, tur tepuk tangan. Ngajak ada masih memunyi, cicuit. Nyak demen hati nani sebuman ngortang gitu. Jambit patan liu, jak ngejengit ngajak liu. Nah, ni kengken mata cara kedis keklik nelik ni. Apa ngah? Cak tersinggung besar icangah tekeni melam. Mirip monyin ya jak ngantem hati cangah ni paling dalam lah ni paling kecil. Ayah ngangsa-angsa angkeh-angkeh tangkah emosi. Mirip menek tensi ulian monyin dia mau bungut mau entau. Kengken masalah nih. Meh nani yang biang kerok nih. Patut di dalam ngai nani tersinggung. Napang sing pocol nani merasa benah. Lan orang nak le nani pelih. Sake walau segitu. Nyata-nyata sekala nih nani yang ngai permasalahan nih. Menkingkin lah di dalam. Peh, ngak satu parti jai melam nih. Ni kengken jak membela membenarkan yo. Tur menyalahkan memojokkan ijang. Ah, kalau bukannya melihat nani, kalau ngoyong di tengah dogen, tusing mihak kaya kelot kangin kau, tato ngoyong netral. Ah, tong sing idang berjalan dari jenis gitu. Nas bedak kade nani gigin motor netral. Apa ngah? Imelam jak dadi hati nengkak nengkik gelar gelur tur memunyi jelek-jelek miso-miso kasar. Mata tuseng nyamong ajak sewai tong subo kantem des nih. Mih bang sepit jawa kelentang lan tokok jawa kemplong. Mih kepukul ketinyu lan kantem basang bedo gitu. Mungkin sakit lagi ngantem nani. Adong yen bang oh. Ah kalau dong pedalam ngajak nani yen miyakan apa buin aduh pisik ngajak di dalam. Kengken lah nih. Kalau nak nawang, uli rurung uli kajau nekat kelot. Jak sek-sek korek ketok semprong mekejang nak gedeg ngajak nani. Yening tawang nani pukul-pukul ngajak iyo. Jak mirip mekejang banyak barang di dalam lakar ngeroyok nani. Dong gitu lah ngah. Ulian kengken lah nih. Menani gitu toh. Jak sedulur tanah sebetin langit uluk-uluk nani nakeh. Liu berayo dan ditusing percaya lan gedeg gajak nani. Peh, wale kan ngah weh. Ata jang ngotang gitu ngah. Wah, yening nani jang ngotang gilek timpal jang kanting utang pegai lan meren ngamah. Yening buruk nani ngotang ngaeng urin menep siap dandong ngotang ke gitu. Peh, bukan ajum terus omong nah. Kengken. Kalau pitan tugas dan diojek,
mangka alih dajan pekan nih. Tukudang penumpang urtang kalau di belakang tayen sing kalau pedih. Meh, kita lah sabar ngayal. Sangkal nih. Ngomong-ngomong benar ya subal. Mulu ya penumpang ngojek dari doren ngah nengil ngoyong. Saja sebilang ngorto tu daden ngortang nguling belakang. Lah doren ngawi. Benar subal. Mentuk engkin lah masalah nih. Apa ngah? Imelam man nyile pipes tekan icang 3 minggu yang lalu. Menangon apa? Penting kau nengah merabu mah. Apa genting? Kalau dan ngelah pipes samunto, lah karangon maya SPP iputu ngajak ikadek di sekolah. Mon, jak kengken kaden. Kengken tu. Jak sakti mirip imelam ngubuh ilmu hipnotis atau ngangon guna-guna mantra-mantra. Ane kemak kemi, ayang-ayang seram-seram, stonden teko ngalejang. Mon, apa jak sedang lewong mirip dino satu neng mitro yo eh. Jak luluh kena icang las cario teken yo. Mirip jak mabungo duor meja, jak ngepasin teming yo eh. Mon, sebok itu apa kepedihin? Apa ngah? Jani lantas pi anak kedua subuh terlambat kan timanya SPP sekolah nih. Mon, kalau dan jani pipes duseng nampeng. Pakat geneng neken rai peni duseng lampu kan. Imelam lantas ure ni canguyang. Jak subuh lionan menteri kehutanan. Apa menteri kehutanan? Alias lionan alasan. Tur misi ngomong kangen kau miso-miso. Coba ngah mikirin. Ah, ujang kalo mikir hidup nani ye. Hidup kalo dogen tusing karuan patut. Tusing, maksudnya bayangkan. Di nyileh pipes ya eng, luwong nabokin raos tur misi makanya manis. Sajan manisnya mana sen. Aeng jani tusing hidang medingah mau nyen kasar-kasar di subahan tangkeh. Sajan nak ngorang sih ngedengah. Nyileh pipes makanyam. Takeh pipes ini engkak nengke. Kalau nanjil montu jok besar kepala, mirip kanti tuseng manu koronelam. Ah, don tu sangat no. Kaden kenang boleh ganyur Bali nyuarang. Kengken. Dagedag, dagedag, dagedag. Oh, nacing banget gedag dani. Apang tuseng makenang angklung nyuarang. Tak untung pada. Dadine tuseng baru untung. Kamu lah kono. Oh, aning ngai rasa dok kaden diri sendiri. Maksudnya? Rasa liang ulianani. Rasa sebat masih ulianani. Rasa tertawa lan bahagia apa boi nangis lan sedih masih ulianani. Do nak len pelihano? Man, anggap saja nak len tu sebagai objek dogen. Jani segitu. Irago patut ningalak kesadaran diri lan kesabaran. Sejak luwong togen hidup nak anis wai ngidang nyakit dan timpal nga. Yang ngirago anis terus sabar lan sadar. Kan sebenarnya yo bang kesadaran hidup. Apang tusing terus merugikan orang lain. Wih, sangkal kan benar nak orang. Karmo lan palo tetep mau jalan. Kaden gitu isi agamu. Doyan anis sibuk lakar ngwala sakit hati ye. Suatu saat idelem lakar man palo uling perbuatan yoi. Jawa terjelek, ya jelek ketampi, lan sebaliknya. Cara orang tua-tua ni malu, selo pulo selo mupu, dijak kacang di toko mak. Man, yening nani berada di sakit hati, kecewa, sedih, dan lainnya segitu. Don tu sesal no. Man kengken. Nyenawang, ni karmo wasano nani ani malu, yani kebayah. Pelih nani berbuat, salah nani metingkah ani pidan. Kemungkinan jani walas dari sakit hati itu. Itu kerausan sancipto karma palo. Oke tau. Lan tidak akan bisa lari tur kabur dengan hal itu. Syukurilah. Kengken apakah nunuk jelek iraga bersyukur. Nyinawang liu naninglah karma ni jelek lantunen membayah. Nyak lantas cicil. Itu subangun kesadaran diri lan melatih diri. Ulian karmo nina abadi tu sing idang hilangin mulu harus nani nih nampi hasil perbuatan nih. Oke tau. Sangkal doyan nani sibuk lah karmanya sen awak maya sen gobo apang bagus jegeng. Entu awak lan badan kasar dalam kurung angga sari dulu masih lakar mati.
Sake malek karmo raguani abadi lantas jelek enteken cain cicing muyak ulian tu sing cain murus bocol sangkalnya segitu berbuat dan berkarma yang baik entah buin pidan hasil tu sing nani yang ngurusin menyen sake walau alam ane subong atur berabdo karma palo pegawai nejani lan hasil nejani kedepuk mungkin saja kriya mana karma palo pegawai nejani bisa buin pidan kedepuk itu masih mungkin saja. Sake walau kengken caraan mengontrol emosi cara munyin mele mana jelek-jelek di ngocang orang kini orang gitu. Ingat manusia pemberi nafkah, manusia positif menafkahkan hal positif, manusia negatif menafkahkan hal negatif. Apa artinya itu? Ini ngado nak demen-demen nyalo, sopan, santun, baik, moral etika, susila yang patut, demen mepitulung, membantu, menolong. Man, hanya manusia positiflah menafkahkan hal positif kepada orang lain dan juga sebaliknya. Oh, maksudnya ini cara melam gitu? Wah ya, diat mikro sekala ni sekala, keng-keng dimunyi gitu di pepina. Man, tuah lemo sifat ni jelek, ane demen ngomong-ngomong jelek, dong gitu. Sajau. Dan ingat, orang bijaksana pernah berkata Nyentu. Nah, ada orang duang. Kalau dong sing kenal ulian depo di empun nih. Ah, delebian betakon di ngohan dogen lan resapi artinya. Men, kengken tuh. Berkata aneh, hiduplah ana bersama manusia sebagaimana pohon yang berbuah. Mereka melemparinya dengan batu, tetapi ia membalasnya dengan buah. Oh, dan Bapak Gede Pramo juga pernah berkata, kebijaksanaan tidak memilih positif atau negatif, mirip listrik tuturnya. Kengken, ketika kedua kutub positif dan negatif terkelola baik, ada cahaya yang menyala. Meh, nah jani cang gue nakon solusi tekengah. Nah, apa tuseng baju gadang, potongan gantut, tuyuh megadang, tuseng mantut. Nani ngelintut nih. Nah, maksud nih, apang misi atau borbobot pedek wayange? Kengken tuh. Nah, konan cara, atau tahap, ataupun metode, apang selalu rendah hati dan bersikap baik kepada orang lain? Kengken caranya tuh. Ah, gini. Tip dari Mister Nengah Ceplos Suarso Sepedo. Kengken misi sepeda. Tidal artinya itu. Tidal apa? Itu nak aninglah jabatan tinggi liu misi tangu wadane sarjana pendidikan gitu artinya. Sepeda SPD cek sepeda. Weda macam-macam. Kalau di jauh kade nani masuk. Kalau tamat sekolah di luar nih. Oh maksudnya di luar negeri? Sing maksudnya di luar kelas. Masa nak urin melajah di kelas kalau pat urin pesut ken guru lian sing nama ngapo. Gede nani, bukannya kalau ajum terus sombong nah. Kalau nak masuk di sekolah tinggi. Oh artinya sekolah negeri ini terkenal? Sing artinya sekolah ini kelasnya metumpang metingkat lantai tiga. Kan benar sebuah sekolah tinggi. Aduh, man kengken tip Mister Nengah Ceplot semedo, sesepedo, SPD. Weh, jalankan saja 4S. Apa dokeng tuh? Satu, jangan emosi. Dua, jangan kurang ajar. Tiga, jangan ambisi. Empat, jangan cemberut. Nen malu. Kone 4S. Di jauh huruf S itu. Ah kini sebabar kau ajak lemo tusing masuk. Kini saja perbanding lemo blok ngajak lemo dua ke cari langit lawan tanah. Dong sing ngak ane blok. Maksudnya kengken itu. Itu mekejang sebutar masuk 4S. Maksudnya jangan emosi. Dadi artikan sabar. Aduh, man jangan kurang ajar eh. Dadi artikan sopan santun. Men jangan ambisi, artinya santai. Men jangan cemberut, artinya senyum. Aduh, gitu pemikir orang pintar. Peh, cak bukul, cak ikut cicing ngebalik nyaplok. Beli nengah.
Jek dining atau jek natuwo. Tu sing rungu pi anake koma ngeling sikse kan. Kuwi ngantos meneh lak nangke pipe sangon menyang SPP. Ah, jumah ngoto lho. Nah, patel ana pi anak tonen menyang SPP di sekolah. Sing. Ingat ngadip Mister ngajeplo Swarso sepeda SPD dengan 4S.